teh. Yo, halo semua, kembali lagi dengan saya di sini di Surya Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ya, kalian tahulah gua beda motor hari ini. Gua pakai Legenda Astrea Grand. Astrea Grand. Pertama kali, Cuk, minjam nih. Minjam dari Pak Deku. Motorku lagi di servis soalnya, lagi ganti seal depannya. Sekarang aku mau pulang. Oh, jalannya rusak, cuy. Wih, subuh sepi banget, cuy. Karena pandemi. Anjing. Jalannya rusak. Anjing. Tapi kan rusak. Ini mesinnya mesin tua loh, nggak boleh pakai ngebut sih. Anjing. Nada. Wih, tak kira anjir. Ini pada cepot semua nanti. Ini aku sambil nyobain reaksi orang-orang nih, aku pakai motor ini sama helm ini gitu. Biasanya sini udah nggak bisa nyebrang bu, banyak yang lalu lalang. Sekarang masih bisa sih, nggak kayak dulu aman, nggak aman apa namanya, mau nyebrang aja susah gitu. Nggak ada spion kiri, agak aneh juga sih, nggak bisa nengok kiri jadinya. Pak, maaf ya, aku mau di kiri aja, motor nggak bisa dipakai ngebut. Ini dealer buka nggak itu loh dulu ini? Aku kesana nggak buka nanti. Semoga buka. Aku parkir sini aja dulu. Mau nyari part motor, cok. Maaf ya aku ganggu pakai helm ini, malas aku bukanya, cok. Dingin. Ini sih, mau nanya ada tutup sel bisa? Sel ada? Bisa? Ya. Ah, sampai berapa? Tutup sel. Langsung ke Polbank guys, cuy, ambil motor lagi. Ambil motor dulu, cuy. Sampai ada kunci tuh ya. Lanjut jalan. Ternyata gini rasanya pakai Astrea ya. Wah, nyaman banget, cuk. Nggak kayak motorku harus dipakai ngebut. Ini pakai santai aja bisa ini, cuy. Wah,
enak cuk. Wih. Oh, anjir. Ya, jalannya rusak, cuk. Woi. Monyet. Nani? Run. Ada monyet. Ini tempat wisata Monkey Forest masih ditutup karena pandemi. Jadinya ya itu deh sepi. Ini juga yang jualan pada tutup semua, ini udah per kontrak, gak bisa ini loh, gak ada yang buka lagi karena kok pandemi ya, yang selalu menggila orangnya, semua pada tutup loh. Ada sih yang buka beberapa, tapi bulenya yang gak ada itu loh, sama tamu-tamu ya lokal domestik itu. Dulu waktu normal ini di sini sumpah macet banget itu, sumpah kalau siang hari. Sekarang lenggang gini loh. Mengurangi polusi memang sih mengurangi polusi, tapi ya nggak gini juga itu. Arah cuk, tapi di sini udah biasa lawan arah kalau nggak ada polisi. Kalau ada polisi ya nggak ada yang lawan arah di sini. Kalian pasti tahu. Yang dari daerah Ubud pasti tahu lah. Aku udah sampai sini lagi loh. Cepet banget. Ada anjing. Jangan nyebrang anjing.